Ya, selamat malam Bu Clara, Bu Herlina, dan Bu Vita. Karena waktu telah menunjukkan pukul 7.15, namun saat ini baru hadir Bu Clara, Bu Herlina, dan Bu Vita ya. Sehingga kita tunggu beberapa saat ya Ibu, sembari menunggu mentor-mentor yang lain untuk hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Mbak. Selamat malam, Mbak.
Terima kasih.
Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 11 lebih 33 menit, mari kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar Mbak Ning? Terdengar jelas, Mbak Melin. Ya, baik, terima kasih. Baik, mari kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Ya, walaupun gitu ya, di daerah saya mungkin sama dengan di daerah Bapak Ibu saat ini cuacanya sedang berubah-ubah. Terkadang hujan, terkadang panas gitu ya. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu dalam rangkaian kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 4. Ya, yang mana pada tahun ini program studi independen sudah memasuki angkatan yang keempat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya pada untuk mengikuti kegiatan program studi independen dan membantu Mari Belajar untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program studi independen. Dan adapun kegiatan pada malam hari ini, nanti Bapak Ibu akan dijelaskan terkait pemaparan program, apa saja program yang akan kita selenggarakan pada angkatan 4 ini, kemudian apa saja perbedaannya dengan yang lalu-lalu, kemudian nanti akan ada penjelasan terkait proses pelaksanaannya seperti apa, kemudian jaminan mutu untuk kegiatan studi independen ini, lalu ada yudisium, penjelasan terkait yudisium untuk para siswa-siswi nanti, kemudian ada refleksi dari program studi independen angkatan 3 yang baru saja selesai pada tahun kemarin di akhir tahun, dan nanti akan ada question and answer atau tanya jawab dan sesi penutup. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan boleh ditulis terlebih dahulu melalui kolom percakapan atau nanti di sesi question, di sesi tanya jawab Bapak Ibu dapat raise hand, nanti akan saya bantu Bapak Ibu untuk mempersilakan Bapak Ibu bertanya. Baik, untuk penjelasannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ridi Ferdiana selaku Board Advisory dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Selamat malam Pak Ridi. Ya, selamat malam. Sorry, lagi ngelamun. Ya, Oke. Baik. Mungkin nanti untuk mempersingkat waktu gitu ya karena sudah malam, kita langsung saja, kami langsung saja serahkan ke Pak Ridi untuk memaparkan terkait program studi independen angkatan 4 kepada mentor-mentor. Kepada Pak Ridi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, saya nggak tahu suara saya terdengar jelas atau tidak ya. Jadi tolong dikomentari kalau misalnya suara saya terlalu kecil atau terlalu besar gitu ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sekali sudah bergabung. Saya menyapa semua rekan-rekan saya. Ada Bu Vita ini terlihat di layar. Yang lain deh, yang lain nggak nyalain. Ya, ada juga Pak Agus ya. Selamat malam. Ada Pak Argo, ada Pak Charles ya. Ada Bu Clara, Bu Herlina ya. Ada Mbak Hesti, Bu Manise, ya, dan ada Rinaldi. Oke. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu. Saya yakin ini adalah waktu-waktu yang seharusnya berkumpul keluarga malah akhirnya berdiskusi seperti ini. Ya, kita juga sama-sama satu keluarga ya, satu keluarga MSIB ya untuk angkatan 4 gitu ya. Gak kerasa udah beberapa waktu ya, udah beberapa waktu kita berjalan bersama. Saya kurang tahu apakah, saya akan coba share screen dulu ya, bentar. Oke, semoga sudah kelihatan nih layarnya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Makasih sekali ya. Sebenarnya saya tidak cocok atau tidak sesuai untuk menyampaikan di sini. Seharusnya yang menyampaikan di sini adalah teman-teman yang mengikuti dari cycle 1, 2, dan 3 sampai 4 gitu. Ada yang ikut sampai 4 cycle? Bisa raise hand siapa? Saya pengen tahu. Siapa ya? Ada yang
Siapa yang resign? Oh, Pak Charles ya. Ini sampai 4 sesi ini nggak bosan-bosan. Pak Agus juga ya. Makasih Bu Manise ya. Kalau itu udah beberapa jadi favorit ya. Makasih yang udah bergabung cukup lama di sini dan kita akan lanjutkan di angkatan 4, angkatan 5 dan seterusnya ya. Semoga ini bisa jadi dasar teman-teman kita, adik-adik mahasiswa untuk kalau saya boleh bilang untuk punya bekal di luar apa yang sudah kita peroleh di kuliah gitu ya. Program kali ini sebenarnya tidak ada yang baru gitu ya. Program kali ini Bapak Ibu tahu Mari Belajar adalah official partners untuk Microsoft sehingga kita bisa menggunakan namanya Microsoft Digital Talent Academy. Ya. Yeah. Program ini adalah MSIB approval, artinya sudah disetujui dan kita juga termasuk yang generasi pertama gitu yang sudah bergabung ya. Ada yang baru bergabung di cycle 4, tapi kita sudah sejak awal ya, sehingga kita sudah punya pengalaman, pahit getirnya, senang, happy-nya, dan sebagainya gitu ya. Pelaksanaannya nanti seperti biasa ya, pukul 7 sampai pukul 9 malam. Silahkan nanti Bapak Ibu ya menyesuaikan waktunya. Saya yakin sekali Bapak Ibu punya kesibukan ya. Dan kesibukan itu mungkin mengharuskan Bapak Ibu melakukan extra effort ya untuk support adik-adik mahasiswa di sini. Peserta mahasiswa Indonesia dari berbagai rumpun ilmu dan target cycle 4 ya. Kami mencoba mempush juga untuk beberapa mahasiswa dari top-top university untuk turut bergabung. Jadi nanti teman-teman akan melihat dari ujung sampai ujung kita lebih memperatakan terkait dengan siapa yang bergabung sehingga nanti teman-teman akan melihat lebih banyak divergensi. Divergensi antar peserta, sehingga mungkin ada yang punya pengalaman cukup, bahkan mungkin yang masuk sudah ada sertifikasi, tetapi nggak apa-apa ya. Itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk memfasilitasi adik-adik kita untuk makin maju dengan ikut program ini. Platform yang digunakan masih sama, yaitu Microsoft Teams dan Mari Belajar Learn, dan juga platformnya Microsoft Learn. Jadi tidak ada perubahan di sisi itu. Pendaftarnya sudah ada 5.150 pendaftar, ya. Yang lolos seleksi administrasi ada sekitar 4.000-an ya. Oke. Okay. Yang lolos seleksi tes kebinekaan ini 4.858. Jadi nggak lolos administrasi tapi bisa lolos seleksi tes kebinekaan. Ini agak unik ya. Sehingga dikombinasikan ya, itu diperoleh sekitar 3.874. Ya, ada lolos pretest ujian pengetahuan dasar ya. Kemudian dari situ kuotanya kita hanya 400 peserta. Ya, kuotanya hanya 400 peserta. Jadi harus disaring sedemikian rupa sehingga menjawab perwakilan makin masing-masing universitas. Kalau di cycle 1, 2, 3 yang penting penuh, sekarang kita lebih selektif untuk memilih university, terutama top-top university untuk turut bergabung. Ya. Dan di sini ada kuota sekitar 400 orang juga yang semoga terpenuhi ya, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian tahu mungkin di cycle 3, mahasiswanya dikit ya, tapi secara kualitas saya merasa ada peningkatan kualitas yang signifikan dibanding yang sebelum-sebelumnya karena kita sudah belajar lebih lama atau apapun itu. Tapi apapun itu ya, dengan 400 peserta itu kita akan fokus ke tiga track. Pertama, Microsoft Platform Developers. Kita memaksa diri kita sendiri ya. Saya pribadi sebagai board advisor di Mari Belajar yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa apa yang kita pelajari itu bisa kompatibel dengan mitra-mitra Microsoft, maka lahirlah satu track yang namanya Microsoft Platform Developer. Microsoft Platform Developer ini secara sederhana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa siap terap di customer-customer Microsoft. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar program MSIB Digital Talent Academy, itu akan bersambung ke program Microsoft Satu Talenta. Ya. Jadi setelah yang sudah lulus di Digital Talent Academy, akan bergabung ke program Satu Talenta. Di Satu Talenta itulah akan dipertemukan dengan mitra Microsoft, Microsoft Partners, seperti Mari Belajar, atau Microsoft Customer,
seperti Chevron, seperti Garuda Indonesia, dan sebagainya. Ya. Dan itu akan kita satukan dalam platform tersebut. Sehingga salah satu hal yang ternyata ditemukan adalah adanya kebutuhan developer. Sehingga akan ada Microsoft Platform Developer. Kemudian, dengan ramainya berbagai macam aspek-aspek tata kelola data yang modern, bagaimana data itu diimprove dan sebagainya, maka kita juga akan membuka track data engineer. Ya, data engineer, track data engineer. Track yang mutlak dibutuhkan di current situation gitu ya. Ketika data mining dikombinasikan dengan AI menghasilkan suatu solusi yang cukup keren gitu ya. Teman-teman lihat sekarang Bing misalnya merilis fitur baru terintegrasi dengan ChatGPT, OpenAI. Sebentar lagi Azure juga bukan sebentar lagi ya, Azure juga sudah memiliki back end berbasis ChatGPT yang itu akan membutuhkan data-data yang di-feeding ya. Oke. Tadi pagi saya juga mencoba membangkitkan sebuah paparan. Saya misalnya saya ingin membandingkan kualitas lulusan MSIB Cycle 4 dari Mari Belajar dengan yang lain. Itu bisa dilakukan. Ya, selama datanya ada, ya. Dan itu sangat dimungkinkan ke depannya dan kita perlu data engineer yang cukup andal. Dan yang terakhir yang paling favorit, yang paling banyak pendaftarnya data analis AI. Ya, kita sudah berada di era AI, sedikit lagi kita akan mulai berteman dengan AI dan sistem-sistem augmented yang lainnya dan kita harus mempersiapkan itu. Ya, sehingga kuota kita sebagian besar itu kita arahkan ke data analisis AI sekitar 300 kalau tidak salah, ya. Kemudian 50-50 itu fokus untuk data engineer atau Microsoft Platform Developer. Ada sekitar 7 capaian lulusan yang kemudian capaian lulusan ini dikemas di masing-masing jalur pembelajaran, Platform Developer, Data Engineer, dan Data Analyst AI. Di dalamnya seperti biasa ada aktivitas, ada mata kuliah hard skill dan soft skill yang mungkin kurikulumnya sudah dikembangkan oleh teman-teman mentor sekalian, ya. Ada project management, ada aktivitas yang lain yang nanti menjadi kemampuan adik-adik kita selain memahami teknologi back-end ataupun front-end di Microsoft. Platform developer akan belajar C# dan .NET fundamental, ya. Kemudian akan belajar web development dengan ASP.NET Core, ya. Kemudian nanti akan belajar tentu saja Azure fundamental, ya, mengikuti perkembangan Azure yang ada saat ini. Dan ada satu hal lagi yang dibutuhkan, yaitu adalah proses pengamanan, ya. Ini Microsoft entah beberapa kali berkomunikasi ke kita bahwa Microsoft Security menjadi concern utama di tahun ini, ya. Saya kurang tahu apa gitu ya, karena apa gitu. Tapi take it ya, kita akan melihat bagaimana course-course ini dibutuhkan untuk adik-adik ya, untuk menuju cyber security yang lebih baik. Kemudian design thinking dan modern project management. Dan di akhir tentu saja ada capstone project, yang capstone project-nya ini akan kita siapkan untuk Imagine Cup 2024. Ya, kebetulan saya cukup cukup intens dengan Imagine Cup ya. Menjadi beberapa juri untuk platform yang junior maupun yang versi mahasiswa dan kita akan bisa melihat dan kita bisa menarik karya-karya adik-adik untuk kita sandingkan ke Imagine Cup 2024. Dan saya harap di situ mentor-mentor menjadi garda terdepan untuk membimbing adik-adik kita ke kancah dunia. Ya. Untuk data engineer juga sama, ada Azure Data Fundamental, ada Azure Data Engineer, ya. Yang baru nih ya. Kemudian ada Azure Fundamental, Security Compliant, Design Thinking, Modern Project, dan Capstone Project. Jadi yang baru sebenarnya sedikit ya. Hanya ada update materi mengikuti perkembangan apa ya? Perkembangan keilmuan. Data Analysis and AI. Di sini kita belajar data fundamental, AI fundamental. Ini Pak Agus nih biasanya yang ngambil course ini gitu, yang ngajar course ini gitu ya. Kemudian ada Power BI data analyst ya, visualization dan sebagainya. Kemudian ada security, design thinking, dan modern project management. Sederhana bobotnya 3332 sampai total 20 SKS. Di universitas ya, universitas manapun, konversi 20 SKS adalah menjadi salah satu amanah IKU gitu ya.
Dan semoga MSIB Digital Talent Academy ini bisa jadi satu satu program yang bisa digunakan universitas untuk mencapai itu. Ya. Saat ini yang tergabung ada 11 dosen dan 5 mentor. Bener nggak nih ya? Apa nanti akan ada tambahan mentor yang lain gitu ya? Saya juga belum 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 tahu secara detail. Kalau kita lihat di sini ada 12 ya, berarti ada beberapa yang belum hadir, ada 11 dosen, ada 5 mentor sebagai DPA ya, dosen pembimbing akademik ya, dan ada 11 dosen Bapak Ibu yang tergabung untuk menyampaikan materi ya. Pesan perannya di sini dosen ya sebagai instruktur kelas, menyampaikan materi, memeriksa tugas ini ya, yang paling capek nih memeriksa tugasnya. Ya. Membimbing dan memberikan penilaian capstone, ayo Bapak Ibu ya, dibimbing bukan hanya untuk capstone projectnya saja, tetapi untuk kedepannya ya, Imagine Cup 2024 ya, untuk adik-adik kita ya. Nanti setelah sudah tergabung ke Imagine Cup 2024, produk-produk yang menurut Bapak Ibu itu keren, kita akan masukkan ke Microsoft Founders Hub untuk kita jadikan startup. Ya, jadi untuk produk-produk yang keren, adik-adik mahasiswa yang cukup leading, kita akan gerakkan dia, kita akan promosikan ke program Satu Talenta seperti yang tadi saya sampaikan. Sudah ada Telkom Sigma, sudah ada customer-customer perbankan yang akan bergabung untuk platform ini. Jadi yuk kita 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 pikirkan bukan hanya ini saja endingnya, tetapi endingnya untuk adik-adik kita berikutnya. Gitu ya. Kemudian ada mentor, fokusnya nanti menjadi laporan, mereview laporan mingguan, membuat laporan bulanan, ya, memasukkan nilai assessment awal dan final assessment seperti biasa, gitu ya. Kebetulan saya juga pernah lihat isiannya gitu, sabar aja pas ngisi gitu ya, apalagi satu-satu. Tapi ini cycle 4 nggak terlalu banyak ya, nggak kayak cycle 2 atau 1 gitu ya, yang banyak sekali gitu ya. Okay. Sebenarnya pertanyaannya sederhana gitu, kenapa office itu dilepas ya, kenapa fokusnya cycle 3 dan cycle 4 itu lebih berfokus pada skill-skill yang keren gitu. Ya mungkin karena office sudah banyak digunakan gitu. Okay. Setelah itu kita nanti akan mengusulkan, mentor DPA mengusulkan judul capstone project minimal 5 judul. Nanti kalau perlu kita bisa adakan sesi untuk melihat karya-karya yang ada di Imagine Cup. Ya, karya-karya di Imagine Cup. Oke. Supaya Bapak Ibu punya gambaran karya yang seperti apa sih yang cukup layak untuk capstone project ya. Syukur-syukur ini bisa dijadikan dijadikan mungkin untuk tahun depan bisa diikut sertakan PKM gitu atau yang lain, silahkan saja. Ya. Kemudian nanti akan memvalidasi laporan akhir. Itu peran prinsip dasar ya. Kewajiban dosen tentu saja ada ya. Pertemuannya 8, sinkron, 6 asinkron. Ya, yang dibuktikan dengan daftar hadir. Asinkron bisa berupa diskusi yang intens ya. Bukan hanya menyapa tetapi diskusi secara materi yang lebih dalam. Tolong hadir tepat waktu ya. Tolong hadir tepat waktu karena salah satu concern, salah satu ketakutan dari program program seperti ini yang berbasis daring adalah kualitas dan keseriusan. Jadi tolong mencoba untuk hadir tepat waktu, ya mungkin dengan toleransi 10-15 menit, fine. Dan kalau misalnya ada berhalangan, jangan ragu untuk menggantinya. Jangan ragu meluangkan waktu untuk menggantinya. Sabtu, Minggu, silakan Bapak Ibu, sesuai dengan solonya Bapak Ibu. Tapi mohon, ya, okay, ada penggantian apabila tidak bisa berhalangan hadir. Jadi ini 8 pertemuan sinkron, 6 pertemuan asinkron, ya. Hasil pekerjaan mahasiswa mohon dikoreksi, dinilai, ya. Silahkan disusun juga tugasnya. Nanti beberapa tugas sudah well defined, ya. Sudah didefinisikan. Silahkan mulai menilai dan mengoreksi tugas-tugas yang sudah didefinisikan pada umumnya akan memiliki rubrik dan juga memiliki nilai apabila itu berupa jawaban, apabila itu berupa kuis. Ya. Oke, dan untuk mengajar mata kuliah tersebut, ya disarankan sertifikasi internasional sesuai dengan track yang diajarkan. Bagi yang belum bersertifikasi, nanti kita akan coba push untuk mensupport Bapak-Ibu ikut sertifikasi internasional.
Nanti kita akan alokasikan waktu untuk Bapak Ibu bisa ikut sekalian upgrading skill, ya. Oke, dan kemudian ya, ada jaminan mutu, ya, jaminan mutu studi independen angkatan 4. Jadi kalau Bapak Ibu pernah sebagai dosen mungkin ada lembar jaminan mutu ya pas ngajar gitu ya. Yang itu harus ditulis ya. Mengisi formulir presensi dan perekaman kegiatan kelas. Ya, jadi jangan lupa ngerekam, jangan lupa ngerekam. Kalau perlu pas buat jadwal itu sekalian auto record, nggak apa-apa ya. Oke. Hak dosen. Nah, ini ya tentu saja nih. Ya. Oke. Semoga ada kenaikan gaji karena pesertanya juga bertambah gitu. Ya. Yang bagi yang ngerasa wah saya kaya raya di cycle 2 tapi saya miskin di cycle 3 gitu, sabar aja gitu. Karena jumlahnya jauh gitu. Cycle 2 itu berapa ya? Cycle 2 tuh kayaknya seribuan gitu. Cycle 3 itu cuma 200-an gitu. Yang cuti, yang sementara cuti di cycle 3 terus gabung ke cycle 4, selamat datang kembali gitu ya. Oke. Nah, bukan waktu itu diistirahatkan karena tidak layak, enggak, karena kondisi ya, karena kondisi ya. Kalau bisa sih semua di ini kan ya, dimasukkan gitu. Oke. Sesuai dengan jumlah pertemuan mata kuliah, keaktifan diskusi ya, aktivitas koreksi dan pengumpulan nilai yang tepat waktu ya, dan honorarium mentoring selama 4 bulan. Jadi kombinasinya seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau beda-beda ya. Kok beda gitu ya. Nah, itu ya. Mungkin karena jumlah mahasiswanya, mungkin karena ada beberapa aspek-aspek yang lain. Tapi beda juga, tapi beda mungkin nggak terlalu jauh ya. Oke. Paling cuma beda apa? Satu paket Meti gitu ya. Oke, untuk 10 orang. Nah, gitu ya. Kemudian ada fasilitas sertifikasi gratis bagi yang lulus ujian sertifikasi, ya. Nah, ini menarik ya, agak aneh sih. Sertifikasi gratis bagi yang lulus ujian sertifikasi. Ya. Ya. Nanti saya tanya, maksudnya apa? Oh, jadi kalau lulus baru di-free-kan gitu. Ya, oke, menarik. Tujuannya supaya serius Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti mumpung dapat voucher gitu ya, nanti saya nggak apa-apa lah, nggak lulus juga nggak keluar uang gitu ya. Nah, itu tujuannya kayak gitu ya. Oke. Oh iya, jangan lupa ada awarding ya, awarding gitu ya. Nanti mungkin dipikirkan awardingnya yang lebih 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 menarik ya. Apa gitu ya awardingnya? Kayak jalan-jalan mungkin ke Jogja gitu ya. Kalau kalau pesertanya terus kita pilih pesertanya yang menang orang Jogja gitu ya gitu. Jadi cuma hotelnya aja. Bercanda. Oke. Jadi nanti akan ada dosen dengan kinerja terbaik ya seperti biasa satu track satu kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Oke. Target program lulus program 100%, lulus sertifikasi 70%. Kalau ada yang nggak lulus nggak apa gimana? Ya ya ini harus harus ini ya. Nanti peran DPA gitu. Peran DPA ya. Peran mentor untuk menanyakan kenapa mangkir. Nanti mungkin di awal-awal juga perlu di tentu saja ada komitmen ya untuk mereka menyelesaikan program ini. Oke. Yang ketiga, tidak ada mentor yang tidak menggantikan sesi mengajar. Maksudnya tidak ada, dalam hal ini mentor itu dosen ya, yang tidak menggantikan sesi mengajar. Jadi begitu berhalangan, tolong diganti. Kita pernah dapat, kalau nggak salah pernah dapat temuan, ada dosen yang tidak mengganti. Ya, saking sibuknya gitu ya. Terus kemudian kita minta ganti dalam bentuk video, ternyata tidak membuat video perkuliahan juga yang tujuannya itu bisa digunakan oleh mahasiswa. Ya, jadi tolong ya. Kalau ada sesuatu, misalnya mohon maaf ada berhalangan yang cukup mungkin yang tidak mungkin untuk mengganti dalam kerangka waktu misalnya sakit atau apa ya. Ya jangan sampai ya. Tolong segera komunikasikan ke kami sehingga kita bisa memikirkan mekanismenya bersama-sama ya. Jangan sampai begitu udah selesai, begitu mau selesai belum diganti. Jangan sampai seperti itu. Oke, jadi nanti akan ada mentee terbaik juga ya. Kita akan mendorong ke beberapa official Microsoft program seperti Imagine Cup ya, ACM Microsoft Student Research Competition, Microsoft Startup for Founder Hub. Jadi kita sudah mencoba melingkan ke program-program tersebut dengan cara kita meyakinkan bahwa mutu kita akan layak ke arah sana. Target kita sementara ini untuk tahun ini adalah Imagine Cup dan juga Startup Founder Hub. Ya, oke. Kemudian akan ada capstone project terbaik ya, tiga kelompok
ke Capstone itu memperoleh sekitar 10 juta ya per Capstone project ya. Ya. Nanti silahkan ya difokuskan para pembimbing-pembimbing Capstone ya untuk memicu untuk membuat sebuah produk yang kira-kira layak untuk Microsoft Corp Imagine Cup 2024. Oke. Nanti akan ada survei yang diberikan oleh MSIB kepada mahasiswa dan minimal itu diminta di angka 4 dari 5 gitu ya. Jadi begitu 3, 2, wah itu problem sekali. Ya. Ini proses pendidikan seperti biasa, ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung ke cycle 3, maka mungkin sudah tidak asing lagi di cycle 4 ini kita menggunakan model kalender akademik. Kalender akademik. Jadi ada kuliah, ada ujian mid, ya. Oke, setelah ujian mid nanti ada remedi dulu, ya. Setelah itu ada ujian sertifikasi. Tahap 1, kemudian kick off capstone, ya. Kuliah setelah mid, ujian akhir, remedi, ya. Bagi yang lulus ujian akhir semester dengan nilai yang bagus, mereka akan ikut ujian sertifikasi. Kemudian setelah itu ada capstone project seperti umumnya, virtual exhibition. Akan ada proses penilaian. Dan nanti akan ada kelulusan program. Ya, kami mencoba di capstone project virtual exhibition, kami akan mengundang teman-teman dari Microsoft dan mitra untuk melihat produk-produk teman-teman. Ya. Oke, kemudian kelulus program, nanti setelah itu akan masuk ke employability program atau yang kita sebut dengan satu talenta. Ya, setelah mereka lulus itu. Oke, nanti di employability program ada aktivitas-aktivitas yang sebagian besar itu personal development, how to creating CV, bla 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 dan sebagainya. Ya, itu sudah di luar program Digital Talent Academy, tetapi sudah ada arah ke sana. Pembelajaran tentu saja harus ada RPKPS yang wajib berbasis outcome based education, ya, OBE, ya. Yang pelaksanaan assessment-nya mengikuti OBA gitu ya, outcome based assessment. Kalender akademiknya sudah Bapak Ibu bisa lihat gitu ya nanti. Saya klik kira-kira aman enggak ya? Oke. Oke. Total pertemuan 14 kali ya, sama dengan satu semester. Untuk capstone project pembimbingan 6 kali pertemuan dengan dosen pembimbing 1 3 kali, dosen pembimbing 2 3 kali. Kalau pengen bareng-bareng gimana ya? Kalau bareng-bareng ya dipersilakan saja, yang penting totalnya 6 kali. Ya, gitu. Bukan total bareng-bareng terus totalnya 3 kali, enggak. Terus diklaim masing-masing enggak. Jadi totalnya 6 kali. Kalau pengen bareng-bareng bagus. Ya. Oke. Okay. Kemudian durasi pertemuan bobot SKS setiap mata kuliah 1 SKS 50 menit ya. Satu mata kuliah satu tim kelas. Jadi satu enggak jadi satu gitu ya. Terpisah ya. Satu jalur pembelajaran setara 20 SKS seperti yang tadi disampaikan. Lalu bagaimana proses jaminan mutunya ya? Jaminan mutunya seperti biasa ada tim kurikulum untuk jaminan mutu studi independen angkatan 4 ini. Ini tujuan mereka atau tugas mereka gitu ya. Ada kurikulum, menyaringkan judul capstone, ya, menyiapkan penugasan asinkron, materi dan bahan ajar dan sebagainya. Tentu saja bahan ajar Bapak Ibu bisa memberikan masukan untuk diperbaiki ya. Jadi jangan khawatir kalau bahan ajarnya pengen dimodif gitu ya. Boleh nggak sih dimodif? Boleh, tapi nanti diinformasikan ke kita kembali apa yang dimodif ya. Jadi supaya kita juga bisa melakukan MONEV, monitoring evaluation, kira-kira materinya bermutu enggak atau jangan-jangan masih malah bikin pusing untuk belajar ya. Memvalidasi transkrip dan kelulusan mahasiswa ya, ini tim jaminan mutu ya. Ujian awal, ujian mid dan ujian akhir. Itu udah ada semua. Bapak Ibu tinggal fokus mengajar dan deliverable secara baik. Ya. Di sini ada peran dosen dalam jaminan mutu. Ya, ada masukan waktu itu di cycle berapa gitu. Wah, dosennya nggak paham substansi nih, cuma baca presentasi aja, itu sampai kayak gitu ya. Makanya nanti mohon Bapak Ibu dosen sebelum mengajar setidaknya H-1 dibaca dulu. Kalau ada yang nggak paham, nggak usah ragu komunikasi ke tim Mari Belajar ya. Karena siapa tahu Mari Belajar juga mengalami misalnya kurang lengkap menyampaikan materi, isian materinya ada salah ketik dan sebagainya, itu wajar ya.
Jadi mohon dipelajari dulu hamin satu. Syukur-syukur bisa belajar dulu 3 hari atau seminggu sebelum. Oke. Sertifikasi silahkan. Hadir tepat waktu di sinkron. Diskusi kelas asinkron dengan apa ya? Dengan lebih aktif. Ya. Bukan cuma menyapa bagaimana kabarnya gitu. Sehat tidak? Gitu. Enggak ya. Tapi langsung ke fokus ke sumber dengan menambahkan aspek-aspek yang tentu saja komunikasinya komunikasi umum yang kita lakukan ya. Komunikasi seperti layaknya dosen dan mahasiswa, fasilitator. Koreksi tugas asinkron, pemberian nilai mata kuliah tepat waktu, dan mengganti. Saya sudah menghitung ini, tim hari belajar buat materi kata-kata mengganti itu beberapa kali. Banyak banget yang nggak mengganti. Oke. Okay. Peran mentor. Nah ini ya, sudah diutarakan tuh peran mentor tadi. Membimbing capstone project. Ya. Mengusulkan ide capstone. Ya. Satu mentor diharapkan memiliki 5 judul capstone yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Ya, 5 judul ya. Dengan mahasiswanya sekitar 3, berarti sekitar 15. 15 mahasiswa yang dibimbing. Minimal 2 10 berarti ya. Ya. Tapi saya kurang tahu nih ini 2 atau 3. Nanti mungkin akan dikonfirmasi. Ya. Ada ujian ya. Kalau adik-adik mahasiswa kita nggak bisa ujian karena sakit, berhalangan, maka ada ujian susulan. Jadi ada sesi ujian susulan setelah ujian tersebut dilaksanakan. Ya. Atau kita sebut dengan remedi gitu ya. Akan memperoleh 2 sertifikasi ya. Ujian sertifikasi pertama lulus, setelah itu dia memperoleh yang kedua. Ya. Jadi kalau yang pertama nggak lulus ya, belum tentu yang kedua boleh. Nah, ini. Oke, belum tentu yang kedua boleh. Kalau mereka pengen dapat sebanyak-banyaknya voucher, kita nanti akan alokasikan sambungkan dengan program virtual training day. Ya, 1 hari full untuk memperoleh voucher sertifikasi. Jadi mereka bisa di 1 bulan ini kami sudah komunikasi ke Microsoft, misalnya 1 bulan Maret itu ada 4, bulan April ada 4. Jadi itu bisa diikuti mahasiswa kalau mereka ngerasa perlu top up karena tidak memperoleh voucher sertifikasi dari kita. Oke. Yang curang, melanggar kode etik, buat tugas pakai chat GTP, itu kita akan beri nilai minimal, ya. Oke. Nah, itu. Oke, semua materi dan rekaman kuliah tidak diperkenankan untuk didistribusikan di media sosial atau di luar kelas. Nah, jadi hanya untuk internal saja. Oke. Kenapa sih? Karena ada beberapa materi-materi yang copyrighted atau licensed, ya. Jadi tolong Bapak Ibu dosen di sini mengkipnya untuk pemahaman pribadi dan juga untuk pelaksanaan kuliah ini, ya. Jadi jangan sampai rekamannya keluar misalnya di channel YouTube Bapak Ibu. Hindari seperti itu. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya kegiatan yang sifatnya enrichment, ya. Misalnya certification preparation itu silahkan. Tapi untuk kuliah-kuliah tolong tidak ada di media sosial atau di luar kelas, ya. Oke. Bagi mahasiswa yang lulus sertifikasi internasional maka otomatis memperoleh A di kursus terkait. Contohnya saya lulus Azure Fundamental, maka Azure Fundamental akan memperoleh nilai A. Kalau tidak lulus sertifikasi internasional, Bapak Ibu tahu, maka akan mengikuti nilai ujian mata kuliah. Ya. Oke. Nilai ujian mata kuliah itu dinyatakan lulus kalau di atas 60. Oke. Wajib hadir 100%, ya. Di mata kuliah yang sifatnya sinkronus, itu bukan luring ya, karena di sini pelaksanaannya masih daring ya. Sinkronus, yang sinkronis ya, wajib hadir. Yang kurang 75% maka harus memiliki izin yang tertulis berupa surat. Ya, berupa surat. Ya, entah itu surat dokter atau surat yang lain gitu ya. Silakan. Kalau ada pelaksanaan kuliah di luar jadwal, mahasiswa dianggap masuk semua. Ya. Kenapa? Karena itu tidak terjadwal. Karena tidak terjadwal, maka mahasiswa dianggap masuk semua. Karena bisa saja mahasiswanya sudah menjadwalkan diri untuk beli bakwan gitu ya. Oke, terus kemudian karena Bapak Ibu kuliah pengganti ya, yang harusnya itu me time-nya adik-adik mahasiswa jadi
dia nggak bisa ikut misalnya, atau karena ada acara khusus ya di kampusnya. Jadi yang kuliah di luar jadwal dianggap masuk. Tapi jangan, tapi nggak harus diutarakan ke kelas ya. Nanti nggak pada datang semua, kuliahnya nggak tersenggara gitu. Tapi itu di presensinya kita anggap masuk. Karena itu adalah dosa kita selaku penyelenggara gitu ya. Karena sudah komit hari Selasa ya, ternyata hari Selasanya nggak bisa karena Bapak Ibu berhalangan ya. Oke. Surat izin yang diterima, surat dokter ya, tapi bukan dari Tokopedia. Surat keterangan laboratorium, surat keterangan rawat inap ya, ini boleh ya. Surat izin dari orang tua kalau misalnya ada hendak ibadah gitu ya. Oke. Dan sebagainya. Tapi ini tidak menggugurkan kewajiban untuk mengerjakan tugas. Ya, misalnya nih saya pengen ibadah 10 hari gitu kan. Eh, saya nggak masuk MSIB gitu ya. Tetap saja dalam tugas 10 hari itu dia harus masukkan ya. Masukkan, walau terlambat tetap masukkan. Ya. Jadi tetap di mahasiswa akan dianggap masuk. Tapi penugasan tetap dikerjakan. Penugasan tetap dikerjakan. Ya. Oke. Terlambat nggak apa-apa. Ya. Nah, yang penting sebelum waktu penilaian Bapak Ibu. Jadi tetap dikerjakan. Oke. Dalam 6 pertemuan, tim Capstone itu bertujuan untuk membahas permasalahan, solusi, demonstrasi hasil. Nah ya, silahkan nanti mekanisme pertemuannya gimana, bisa mentornya kolaborasi gitu ya, oke, dan sebagainya, silahkan ya. Satu tim pembimbing Capstone Project maksimal membimbing 10 kelompok ya. Bapak Ibu tahu kalau di universitas juga gitu ya, maksimum 10 mahasiswa, kalau ini maksimum 10 kelompok ya. Proses yudisium dan kelulusan. Ini umum ya, lulus mata kuliah, selesai Capstone Project, ada syarat juga SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, laporan akhir harus disubmit ke portal MSIB ya, dan mengisi kegiatan bulanan, mereka belajar apa selama 4 bulan. Nah, programnya ini berarti berjalan selama 4 bulan atau catur bulan, 4 bulan ya, satu semester sih sebenarnya. Yang lulus akan memperoleh, kami akan memberikan pedoman konversi nilai ya, ke mata kuliah-mata kuliah yang cocok ya. Misalnya AI ya, bisa dikonversikan ke AI. Ada transkrip nilai, sertifikat ijazah kelulusan, surat keterangan yang disampaikan ke prodi, dan sertifikat lainnya, misalnya mahasiswa terbaik, sertifikat dari Microsoft certification dan sebagainya. Oke. Okay. Secara rutin itu ada masukan-masukan dari menti ya, menti itu pada curhat, eh dosen X ini kayak gini, oh dosen X, dosen Y asik sekali dan sebagainya ya. Oke. Okay. Yang umum terjadi adalah ini, mentor atau dosen slow respon ketika dihubungi. Nah ya, Bapak Ibu mungkin bisa apa, sign in di Teams ya, di Teams, notifikasi di mobile supaya ada, bisa kita respon ya. Oke. Okay. Diresponnya nggak harus begitu Teams langsung respon, enggak, setidaknya 1x24 jam ya, 1x24 jam ya, komitmen SLA-nya seperti itu. Oke. Kurang suasana kelas, kurang hidup. Nah ya, oke. Saya juga nih, ayo dong, ada yang nanya nggak nih, oke, saya cek nih. Oke ya. Suasana kelas kurang hidup ya, dihidupkan monggo ya. Nanti ada video-video dari mentor-mentor sebelumnya ya, nanti kita akan dengarkan bersama ya. Oke. Diskusi, bangun diskusi, ciptakan kuis ya. Ciptakan kuisnya jangan yang mumet-mumet gitu ya. Usahakan storytelling ya, usahakan storytelling. Misalnya kalau kalau di cloud fundamental gitu ya, Azure AZ900 gitu ya. Saya umumnya pas ngajar itu saya selalu mengatakan, coba kamu bermain peran, misalnya sebagai Sofia. Sofia itu seorang pemilik kafe. Kemudian ada yang menawarkan kamu untuk mengadopsi cloud computing untuk kafe kamu, gitu ya misalnya. Gitu. Terus kira-kira
apa pandangan kamu? Apakah kafe kamu perlu cloud computing atau enggak? Nah, kayak gitu. Ya, dibangun diskusi ya. Kuisnya enggak harus kuis yang sifatnya pilihan ganda, bisa open ended, terus nanti dibahas bareng-bareng kayak gitu. Satu satu sesi tiga pertanyaan yang ringan-ringan juga cukup, ya. Oke. Okay. Masukkan lebih banyak praktikum daripada teori, ya. Oke. Okay. Ini nggak bisa semuanya diterapkan. Ada beberapa mata kuliah saya cek itu memang mata kuliah teori. Ya, misalnya security itu agak sulit untuk praktik untuk yang fondasi dasar gitu. Tapi silakan dicoba ya. Jadi nanti bisa juga memvisualisasikan teori agar lebih mudah dipahami. Caranya gimana? Lihat di Microsoft Learn ya. Beberapa itu punya sandbox environment. Cobalah dicoba untuk dimasukkan untuk mereka mencoba di saat sesi kelas. Yang pendek-pendek gitu ya. Terus setelah itu minta salah satu mahasiswa menyampaikan apa yang dia peroleh apa atau apa yang dia pelajari, ya. Jadi akan ada membangun diskusi juga. Oke. Mentor terlambat sehingga selesai tidak sesuai jadwal. Nah, ini ya. Oke. Silakan nanti tandai kalender ya. Oke. Kalendernya nanti kita akan kemungkinan ada kalender belajar kapan Bapak Ibu kalendernya itu di invite gitu ya. Itu tolong di ini kan ya, dibuat notification di ponsel supaya nggak kelupaan. Oke. Banyak nih ya masukannya. Oke. Mentor tidak hanya berfokus pada menti aja. Aduh, ini ada mentor yang pilih kasih gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Ya, silakan nanti di random gitu. Jangan ke satu-satu. Oke. Latar belakang menti yang beragam. Harus menyesuaikan. Nah, berikan pengantar yang ringan, cerita-cerita gitu sehingga bisa dipaham. Oke. Okay. Menggunakan tools yang mendorong kolaborasi kelas. Silakan Bapak Ibu bisa pakai platform-platform yang lain ya. Yang nggak harus pakai bawaannya Teams. Aplikasi Teams juga kan banyak aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Nah, mulai dari whiteboard ya, OneNote, Quizzes, silakan. Forms. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang bikin lebih ada engagement. Umpan balik. Jadi kalau misalnya ada tugas asinkron, di sesi sinkron Bapak Ibu boleh menyampaikan harusnya kayak gimana? Jawabannya seperti apa? Supaya adik-adik mahasiswa itu punya gambaran kalau yang mereka kerjakan sudah right on track atau belum. Ya. Caranya handpick salah satu hasil adik-adik mahasiswa yang menurut Bapak Ibu oke. Okay. Ya, menurut Bapak Ibu oke, terus dibicarakan, nggak harus ditampilkan, tapi dibicarakan ya, dibicarakan. Oke, ini masukannya banyak juga ya. Berarti teman-teman kita serius pengen belajar gitu ya. Oke, perkuatkanlah ketegasan untuk orang-orang yang harus ditegaskan. Nah, ini untuk orang-orang yang males gitu ya, buat keributan gitu ya. Oke, terlambat di atas 30 menit setelah Bapak Ibu hadir, gak apa-apa ya. Buat aturan rules untuk mendisiplinkan ya. Oke. Saya pernah visit ke salah satu kampus Bapak Ibu gitu ya, dan saya cukup takjub ada kampus yang kalau nyontek DO gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu gitu. Tapi kalau kita jangan DO ya. Ini ada targetnya juga soalnya. Oke. Di akhir pertemuan ada kuis dengan media interaktif. Silakan Bapak Ibu menggunakan platform kesukaannya, bisa Kahoot, Quizzes dan sebagainya. Ada sesi break, setiap sesinya 5-10 menit. Jadi pada satu sesi menyampaikan materi, terus kemudian Bapak Ibu ngerasa udah agak exhausted, misalnya udah sekitar 60 menit, breakdown dulu, putar musik, sharing, ya, oke, okay. Kasih adik-adik mahasiswa kerjaan yang ringan, seperti coba sebutkan tiga kata kunci yang kita pelajari. Nah gitu ya, oke. Okay. Bisa juga, walaupun ini opsional, silakan Bapak Ibu. Ya. Ingat, jangan kejar materi, tapi kejar engagement dengan adik-adik kita. Kalau materi itu nggak selesai, mereka bisa belajar sendiri kok selama Bapak Ibu bisa menghasilkan engagement kalau itu layak dipelajari. Ya. Pemberitahuan perubahan jadwal, H-1. Jangan paginya baru tahu, saya pengen ngisi jadwal pengganti. Jangan, H-1. Jadi kalau misalnya ini tanggal 17, tanggal 16 pagi atau siang sudah memberitahu kalau 17 pagi dan siang ada kuliah pengganti. Gitu ya. Oke. Okay.
Oke, kalau kalau perlu ada yang bertanya secara pribadi, mohon dijawab ya, terutama di chat personal di Teams. Ya. Ini akan sangat baik sekali ya untuk memperoleh capaian profil lulusan dan juga mengenang Bapak Ibu sebagai salah satu yang membuat sukses di karirnya, karena materi yang disampaikan itu sangat dekat dengan karir mereka. Ya, ada beberapa lagi masukan. Ya, tugas asinkron waktunya diperpanjang. Ya, ini nanti kita ubah jadi 5 hari untuk satu tugas. Oke. Nah, jadi kesempatan sertifikasi diberikan 2 kali, ini akan kita tingkatkan sehingga akan ada 3 kali kesempatan sertifikasi, termasuk yang diperoleh dari apa namanya virtual training day. Kita akan mengundang DPL, ya, perguruan tinggi dari mahasiswa, dosen pendamping program dari MSIB, mentor, ya, dan juga nanti kita akan coba undang mitra-mitra, ya, mitra-mitra Microsoft atau customer Microsoft yang nanti akan atau juga dari teman-teman Microsoft untuk mengunjungi, ya, Capstone Project Virtual Exhibition. Nah, ini kita lihat nih, ya, beberapa tips dari teman-teman yang sudah atau mengisi sesi dari cycle 3 ya. Oke. Ini dari Bu Clara. Hadir nggak nih Bu Clara? Halo Bu Clara, gimana Bu Clara? Oke, nah Dengar, ya. Pak. Oke. Ini bisa di full screen nggak sih? Ya udahlah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kekecilan nggak nih? Perkenalkan, saya Clara Yunita. Dan pada saat ini, bersyukur sekali saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita bagaimana hal-hal yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan mentoring. Baik Bapak Ibu, bagi yang berminat, mari bergabung. Come here and we will discuss it together, okay? Come here kalau di bahasa Indonesia kan terdiri dari 6 huruf, itu come here. Alias ada 6 langkah atau 6 tips yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Mari kita mulai dengan K yang pertama, yaitu kenali. Bapak Ibu, mahasiswa kita adalah mahasiswa yang sedang memasuki tahap dewasa. Remaja yang memasuki tahap dewasa, berusia sekitar 18-25 tahun ya. Alias pada saat ini mereka sedang mengemban satu tanggung jawab pertumbuhan, bagaimana mempersiapkan kehidupannya di masa depan. Ketika kita sudah mengenali siapa audiens kita, siapa mahasiswa kita, otomatis kita akan tahu apa sih kebutuhannya. Ketika kita sudah tahu kebutuhannya, akan dengan mudah kita dapat menarik perhatian mereka dan memberikan yang. Yang kedua, aktifkan komunikasi. Secara sinkronus, kita tidak dapat melihat, tidak dapat melihat langsung apa sih yang mereka kerjakan di sana, betul. Tetapi ketika kita mengondisikan bahwa saya pengen tahu, ibu pengen tahu kalian sedang apa, kita bisa aktifkan kolom chat. Kita bisa ajak mereka bereaksi dengan mengaktifkan emoticonsnya ataupun raise hand dan menyampaikan secara lisan. Hal ini untuk menjaga bahwa konsentrasi mereka tetap ada di layar kita. Yang ketiga adalah motivasi. Seperti yang tadi disampaikan, anak-anak kita atau mahasiswa kita ini sedang memasuki masa persiapan dewasa. Tentunya mereka perlu dukungan, mereka perlu support, tapi bukan menggurui. Berikan motivasi yang tepat. Karena setiap kita akan bergerak cepat jika tahu manfaat yang kita peroleh. Motivasinya adalah berikan atau sampaikan tujuan yang akan mereka capai, manfaat yang akan mereka terima apabila mereka mengikuti kelas kita. Yang berikutnya adalah hindari bahasa basi. Kita punya kemampuan terbatas untuk memberikan fokus ya dan bervariasi ya. Tapi rata-rata penelitian menunjukkan bahwa fokus manusia itu adalah 15 menit pertama.
saya mengajak kita semua, mari kita maksimalkan 15 menit pertama ini untuk benar-benar menarik perhatian mahasiswa. Berikan kepada mereka poin-poin utama dari pertemuan yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena ketika mereka sudah tertarik, mereka akan dengan mudah mengendalikan diri untuk terus berkonsentrasi. Beda ya, kalau tidak menarik, mereka akan mudah terdistraksi oleh apapun. Baik itu oleh buka tab yang lain, atau gadget yang lain, atau hal yang lain. Jadi, to the point. Okay. Berikutnya adalah I, imbalan. Nggak dapat dipungkiri ya, namanya manusia ya. Kita selalu berharap adanya reward, adanya imbalan, adanya apresiasi. So, sebaik apapun tujuan yang kita sampaikan di awal, tetap mereka akan lebih tertarik dengan imbalan yang konkret. Biasanya apa? Nilai atau bonus. Bonus atau skor. Misalnya gini, ketika mereka hadir tepat waktu, ibu kasih bonus. Atau mereka bertanya, atau menanggapi, atau menjawab pertanyaan. Berikan imbalan yang sesuai. Dengan itu mereka akan lebih apresiat. Berikutnya, terakhir adalah R, responsif. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Kita pun sebagai mentor memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, mari kita bersikap terbuka terhadap apapun yang mereka sampaikan, baik itu pertanyaan, kritik, ataupun saran. Dengan demikian, mereka jadi lebih terbuka terhadap kita. Dan tidak akan ragu-ragu untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Terimalah bahwa kalau memang kita salah, mari kita akui kita salah dan kita maaf. Jangan khawatir bahwa kita akan terlihat bodoh di depan mahasiswa. Gak perlu khawatir bapak ibu. Karena apa? Karena pengalaman hidup yang kita bagikan itu jauh lebih bernilai dan lebih dapat membekali masa depan mereka. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Barangkali bapak ibu punya tips yang lebih menarik, yang lebih keren. Saya tunggu kapan bapak ibu berbagi, kita akan belajar bersama. Children are born with wings. Let's them help them fly. Ya, keren banget nih. Ini Bu Clara rekamannya berapa bulan nih untuk buat kayak gini ya. Oke. Oke, makasih banget Bu Clara udah ngisi konsepnya yang mudah dicerna gitu ya. Apa? Hampir. Ya, oke ya. Oke, berikutnya nih ada siapa lagi nih? Oke, Rinaldi ya, dengan rambut barunya ini ya. Oke, kita lihat ya. Halo sobat-sobat semua. Ada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas bagaimana cara membuat proses pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya dan bisa nanti Bapak Ibu sekalian coba di dalam kelasnya masing-masing. Mungkin bisa berhasil atau mungkin sebaliknya seperti itu ya. Jadi ada 4 tips yang saya akan berikan pada sesi hari ini. Yang pertama, tips dari saya, usahakan sebelum kelas dimulai, Bapak Ibu sekalian sudah mempelajari materi itu sebelumnya. Ya, buka slide-nya kah? Atau dibaca materinya secara digital kah? Yang penting dibaca terlebih dahulu. Biar memantapkan diri kita ketika kelas itu akan berlangsung seperti itu. Atau bahkan Bapak Ibu sekalian bisa menambah referensi ya dari sumber yang lainnya seperti itu. Karena mungkin ada beberapa sumber yang jauh lebih baik, yang mungkin bahasanya jauh lebih enak dimengerti seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa jauh lebih siap. Yang kedua, tips dari saya, bukalah kelas tersebut dengan hal-hal yang menarik seperti itu. Biasanya kalau saya setiap kelas itu dimulai, biasanya saya akan menyapa mahasiswa saya satu-satunya. Walaupun nggak semuanya, ya, tapi ada beberapa orang yang memang selalu saya sapa. Tanya dia apakah sehat, sudah makan kah? Ataukah lagi ada kendala apa nih kok kelihatan wajahnya lagi murung dan sebagainya. Itu nanti bisa ditanya
ya, atau weekend, atau bahkan bisa bertanya ke mereka bagaimana tugas asinkron sebelumnya, ya, apakah harus ada yang kita bahas sebelum kelas kita mulai, ya, jadi ada kan semacam percakapan sekitar 5 menitan sebelum kelas itu dimulai. Nah, itu alangkah jauh lebih baik untuk membuat suasana yang jauh lebih cair ketika kelas itu mau dimulai gitu. Yang ketiga, ketika kelas itu dimulai, usahakan nanti Bapak Ibu sekalian berikan beberapa waktu ya untuk bertanya atau berinteraksi dengan mahasiswa. Ya, contohnya setiap 30 menit sekali kita panggil nama mahasiswa kita, hitung-hitung untuk mengingat nama mahasiswa kita juga gitu ya. Panggil mereka, berikan pertanyaan, apa yang sudah mereka dapatkan gitu ya, minta pendapatnya gitu. Hitung-hitung kita juga ngabsen gitu ya. Kadang juga ada mahasiswa yang pergi begitu saja ketika kelas itu dimulai gitu. Jadi kita bukan hanya menjelaskan materi, tapi juga memastikan bahwasannya mereka juga hadir pada saat itu. Nah, salah satu caranya memberikan pertanyaan ketika kelas itu sedang berlangsung. Mengetes mereka pada saat kelas itu berlangsung. Apakah mereka paham dengan penjelasan kita? Usahakan jangan terlalu cepat dalam melakukan penjelasan materi. Karena kita yakin dan percaya bahwasannya nggak semua mahasiswa kita paham. Dan tidak semua mahasiswa kita berlatar belakang yang sama seperti itu. Jadi nanti kita bisa memberikan spare waktu seperti itu, gitu ya. Kita bisa-bisa waktu seperti itu untuk memberikan waktu pemahaman kepada mereka untuk memahami kembali hal yang sudah mereka pelajari seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat dari saya tipsnya adalah di bagian akhir. Ya, di bagian akhir kelas nanti usahakan ada semacam sesi tersendiri. Ya, apakah sesi nanti itu sesi untuk lab bersama, ya demo, ya melakukan lab bersama, praktek bersama, ataukah nanti diskusi, ada hal yang harus kita diskusikan secara bersama, gitu ya. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, jangan dibuatkan breakout room ya. Jadi nanti kalau misalnya kita buatkan breakout room, tentunya nanti akan memakan waktu yang lama gitu ya. Jadi nanti tinggal diukur saja waktunya. Kalau misalnya waktunya memang panjang, ya silakan kita buatkan breakout room. Tapi kalau misalnya waktunya singkat, maka kita bisa buatkan mini diskusi saja. Kita siapkan bahannya ya. Kita siapkan ruangnya, mereka berdiskusi bersama. Kita mungkin bisa pancing dulu ya, kita tanya dulu, kita panggil namanya kalau misalnya nggak ada inisiatif dari mereka untuk memulai. Jadi bisa kita siapkan demo, lab bersama, atau kita siapkan semacam diskusi di bagian akhirnya itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih sekali Rinaldi ya. Itu ada tips yang dua kali disebutnya, yang dua kali disebut oleh rekan-rekan mentor, menyapa ya dan memberikan satu impresi yang positif sehingga nanti mereka bisa engagement untuk terus beberapa saat bertahan, tidak menggunakan jurus menghilang. Oke. Selanjutnya ya. Nah, Bu Manisa, monitor ada enggak nih Bu Manisa nih? Oke. Kayaknya ada nih, tadi saya lihat ada nih. Hadir. Ya. Ah, hadir nih cuma. Oh, ini kamera. Nah, ini kameranya akhirnya nyara. Oh, oke. Okay. Nah, ini asli nih ya. Di layar dengan di kamera sama. Oke. Okay. Tadi saya lihat Bu Clara beda deh, beda bajunya ya. Oke. Okay. Halo, nama saya Manise, mentor MSIB batch 4. Saya mau sharing tips and trick untuk engagement ke mahasiswa. Pertama, tentunya kita harus kenalan dengan mahasiswa kita. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kita harus berkenalan dengan mahasiswa kita. Nah, gimana cara perkenalannya? Kita bisa berkenalan menggunakan Padlet.
Karena keterbatasan waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk berkenalan semua. Teman-teman bisa mengakses Padlet ini. Kedua, tentunya kita juga harus berinteraksi dengan mahasiswa kita. Berinteraksi sesering mungkin akan meningkatkan engagement. Kita bisa membuat komunitas di Yammer. Kita bisa melakukan polling. Kemudian kita juga bisa memposting gambar-gambar lucu untuk penyemangat belajar. Ketiga, kita bisa melakukan diskusi online. Kita bisa menggunakan Miro untuk berdiskusi online. Nah, sekian tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan mentor sekalian dan selamat mengajar. Terima kasih. Oke, mantep nih ya. Bu Manisa mengasih kita tips ya dan juga inspirasi gitu ya. Terutama tips yang pertama gitu ya. Saya pernah ngelihat Bu Manisa ngisi sesi gitu ya. Dan menggunakan itu juga. Saya lupa sesinya, tapi itu kayaknya sesi untuk guru-guru. Dan itu it works ya. Saya katakan it works. Jadi silakan dicoba ya. Silakan dicoba ya. Oke, saya yakin nanti bisa pakai Miro, bisa pakai yang lain ya. Jadi silakan dicoba explore tools-tools yang keren. Nanti kami juga di Mari Belajar ada, kalau teman-teman masuk, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen masuk maribelajar.org, itu juga ada video-video ya. Nanti kita akan coba buat video-video yang pendek yang memperkenalkan tools-tools seperti itu. Sehingga nanti bisa jadi inspirasi, oh saya mau pakai ini. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu. Yuk, sekarang sesi untuk diskusi ya. Sesi untuk diskusi saya kembalikan ke moderator nih untuk memimpin diskusi ya. Silakan tanya jawab gitu atau sesama ya. Tapi yang jawab bukan saya ya. Nanti yang jawab pertama mentor dulu gitu ya. Kok yang jawab saya ya. Setelah itu yang kedua baru dari Mari Belajar. Yang ketiga baru boleh tanya saya ya. Itu untuk menghindari kesalahan dalam menjawab gitu. Oke, silakan ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Melinda. Thank you. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ridi atas pemaparan kepada kita. Pertanyaan, kami persilahkan bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung on mic saja Bapak Ibu ya, karena kita melakukan sesi diskusi bersama-sama. Jika ada yang ingin bertanya terkait program studi independen di angkatan 4 ini, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridi ya, bahwasannya di angkatan 4 ini agak sedikit berbeda jika sebelumnya Bapak Ibu telah mengikuti dari angkatan pertama, kedua, dan di angkatan ketiga. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kami informasikan juga Bapak Ibu bahwasannya nanti di tanggal 16 akan ada onboarding internal Mari Belajar dan Bapak Ibu dapat mengikuti dan undangannya nanti akan menyusul. Dan untuk di timsnya Bapak Ibu sudah kami undang juga di channel mentor khususnya di angkatan 4 ini. Jadi Bapak Ibu silakan membuka akunnya kembali, akun Mari Belajarnya kembali karena kami sudah mengundang Bapak Ibu untuk bergabung ke dalam kelas virtualnya. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya belum ada nih ya Pak Ridi untuk yang bertanya terkait pemaparan program angkatan 4 ini. Sepertinya sudah cukup jelas dijelaskan ya, karena tadi juga sudah ada tips-tips yang disampaikan oleh Bu Clara, iya, Bu Manisa, dan Sri Naldi. Oh, rata-rata udah pada senior semua ini. Ya, ya betul Pak Ridi. Dari cycle 1 gitu ya. Khatam. Oke, udah khatam gitu ya. Oke. Nah, gitu. Sudah paham. Sudah paham ya. Mungkin tinggal eksekusinya saja gitu ya Pak Ridi, karena sudah jelas. Ya, baik, mungkin karena belum ada yang mengajukan pertanyaan, kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Kembali menunggu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Kita adakan sesi foto. Sebentar, saya tunggu Bapak Ibu, sembari saya mengaktifkan dulu galerinya, large gallery ya, baru nampak ya. Mungkin Bu Vita dan Pak Agus belum mengaktifkan kameranya ya, kita tunggu terlebih dahulu atau sedang terkendala ya. Pak Agus sudah aktif kameranya, mungkin Bu Vita masih
Sebentar, saya aktifkan dulu last gallery view-nya. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar agar semua dapat terlihat. Ya, baik. Bapak Ibu dapat melihat layar semua. Satu, dua. Silakan. Ya, baik. Saya ingin mengambil gambar satu kali lagi. Tunggu sebentar. Ya, Bapak Ibu dapat melihat layar. Satu, dua. Silakan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum ditutup, saya masih berikan kesempatan Bapak Ibu jika ingin diskusi terlebih dahulu, apakah ada yang ingin ditanyakan, atau jika tidak ada, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya saya Melinda Rama mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sangat teramat untuk Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, mungkin mengganggu istirahat Bapak Ibu, dan tetap ikut berpartisipasi. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu untuk tetap tetap mengikuti kegiatan pada malam hari ini dari pukul 7 tadi hingga pukul saat ini hampir pukul 9 malam ya. Baik, mohon sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan bagi Bapak Ibu. Mungkin jika nanti setelah acara ini ditutup, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat bertanya melalui Microsoft Teams, di mana kami sudah membuatkan virtual talk untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan membuka Teams-nya, yang mana pada cycle-cycle sebelumnya kita membuat grup di WhatsApp. Nah, saat ini kami informasikan bahwa semua komunikasi akan kami pindahkan dari cycle 3 kemarin. Sejak cycle 3 kemarin, komunikasi kami pindahkan melalui Microsoft Teams. Jadi kami himbau juga gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat menginstal aplikasi Microsoft Teams-nya di perangkat selulernya. Jadi apabila nanti ada pengumuman atau Bapak Ibu ingin berdiskusi nih sesama mentor atau ingin bertanya, dapat secara langsung melalui perangkat selulernya, tidak perlu repot-repot lagi membuka laptop atau komputernya. Ya, baik, mungkin karena tidak ada yang ditanyakan, saya tutup, izin tutup ya Pak Ridi. Atau Pak Ridi ada ingin kata-kata yang disampaikan sebelum saya tutup? Terima kasih sekali untuk teman-teman mentor yang sudah selalu mendukung kegiatan ini gitu ya. Kegiatan ini saya membilang sebuah kegiatan yang menjadi impian sebelum adanya istilah ya. Selalu ada istilah yang muncul pada saat adik-adik mahasiswa kita lulus kuliah. Ah, kuliah saya itu masih ada gap yang jauh dengan kebutuhan industri. Dengan adanya ini, harapannya kita akan makin melimit gap antara dunia industri dengan akademi. Ya. Jadi terima kasih sekali sudah tetap bergabung, sudah sabar dengan proses yang ada, dan semoga bisa menjadi amal ke depannya Bapak Ibu dan menjadi pengalaman Bapak Ibu untuk karir yang lebih baik ya, dengan ilmu yang sama-sama kita pelajari bersama. Mungkin itu saja dari saya, Melin. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ridi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup, saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Dan semoga kegiatan kita nanti pada kurang lebih 4-5 bulan ke depan diselenggarakan secara lancar. Dan juga terima kasih Bapak Ibu telah membantu kami Mari Belajar untuk terus membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Melinda Rahma, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, thank you semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Melinda, Pak Ridi, Buni, dan para mentor yang lain. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.